Gereja Indonesia. Bang, saya media, Bang. Iya, siap. Sabar. Siap. Dia mau blocking, Bang. Media kasih area. Oke, siap. Media kasih area. Media kasih area. Pagi gimana nih, mungkin lima besar Morse Idol. Morse Idol ini sudah berapa? Cukup sulit gak sih Pak Haji, artinya mencari bibit-bibit muda? Alhamdulillah, itu kan bibit yang betul-betul dari daerah. Ya, kita ambil audisi dari tingkat kota-kota, audisi sampai sekarang, banyak yang nasional. Ini kan ada lima besar ya, gimana mungkin melihat potensi mereka? Sebenarnya. Tapi Pak Haji memang melakukan seperti ini memang persiapan untuk pensiun nantinya atau seperti apa sih untuk dangdut sendiri gitu atau gimana Pak Haji? Ya artinya Korsa kan bagian dari ya Korsa sebagai pensiun teman amarakan dari kami. Kita jaga dari kemarin. Mereka punya teman-teman 4 kali. Teman-teman berapa berapapun pemerintah dan berbaya bintas. Ini saya sebagai Roma berkenan sereta tentu merasa bersyukur dan bangga akan adanya fans sama sebagainya. Karena saya harus melalui fase ini lirik-lirik yang disampaikan oleh Roma dan Surita bisa lebih tersosialisasi, bisa lebih diamankan oleh masyarakat. Ada misi mungkin Pak Haji? Ada misi untuk ke depan Pak Haji? Ya, misinya itu untuk membangun moralitas bangsa melalui karya-karya Roma. Nah, kita adalah bangsa yang berdasar Pancasila. Karena ada ketuhanan sebagai korma. Kenapa ketuhanan ini kita laksanakan? Kalau 4 sila yang lain pasti yang kita laksanakan. Bangsa tentunya sebagaimana juga komitmen pemerintah. Bagaimana caranya kita berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini? Jadi kita kira-kira komitmen dari Korsa untuk bagaimana mengatakan nanti ke depannya akan diajak kerjasama atau duet atau seperti apa ini mungkin Pak Haji? Nanti ke depannya akan ada kerjasama duet atau mungkin dari pemenang? Oh iya, nanti kita pikir Pak Haji. Ini juga di instansi Korsa yaitu Soekarno dan aktivitas Korsa yang keberadaan sebagai fans. Arti fans sendiri menurut Pak Haji seperti apa? Ini kan Korsa luar biasa sekali ya untuk Pak Haji sendiri ya. Korsa luar biasa untuk Pak Haji ya. Gimana Pak Haji mungkin melihatnya seperti apa? Saya terharu dan melihat dan juga bersyukur melihat karena ini suatu rahmat ya. Artinya teman-teman mencintai kita itu rahmat.
kan CV itu masih saya kira amat yang harus disukai ada fans sama masyarakat yang siap untuk beramal lirik-lirik. Ini salah satu bentuk untuk Pak Haji tidak akan bernyanyi lagi atau kayak gimana sih Pak Haji? Untuk generasi yang mungkin penerusnya aja yang meneruskan atau kayak gimana sih Pak Haji mungkin? Ya seperti itu sih, tapi soalnya memang harus memiliki generasi-generasi yang harus kita bisa memperlakukan musik dan lagi-lagi paling persatuan artis musik dan lagi-lagi saya sebagai fans dari musik dan lagi itu tentunya punya komitmen untuk fans mereka. Tapi Pak Haji sendiri ada keinginan nggak sih untuk istirahat ke atau mungkin rehat sejenak atau memang mungkin sudah mempersiapkan untuk pensiun atau udah deh biar dilanjutin gitu? Saya nggak pernah menyiapkan pensiun. Nggak boleh kita menyiapkan pensiun. Yang kita berarti berpikir aktivitas, jangan-jangan stroke nih kita. Makanya usia kita banyak hambatan untuk terus berkreasi aktivitas sama dengan bagian sehat. Artinya yang membuat Pak Haji sehat adalah terus berdangdut, terus berkreasi itu sehat dan sehat. Pernah ada yang dirasain mungkin ketika nggak bermusik sehari atau nggak beraktivitas sehari gitu Pak Haji jadi stres mungkin atau gimana Pak Haji? Enggak asik hidupnya ya. Artinya masih terus menciptakan lirik-lirik, karya-karya apa? Tidak boleh berhenti berpikir. Sampai kapan, Pak? Sampai akhir hayat. Oh. Sampai Allah mengizinkan. Oke, ya. Siap. Pak Haji, kesehatan mungkin sekarang seperti apa sih, Pak Haji? Kesehatan sekarang seperti apa sih, Pak Haji? Ada olahraga makanan, masih olahraga seperti apa untuk menjaga kesehatan sendiri? Ya. Selain ibadah, ada olahraga mungkin jalan setiap hari atau makan makanan? Yang benar nanti pola makan, pola hidup jadi ngikut. Ada makanan pantangan, Pak Haji, atau ada keluhan-keluhan nggak sih sejauh ini? Nggak boleh kecapean atau gimana, Pak Haji, untuk beraktivitas? Yuk, turun aja. Jangan. Jangan terlalu penuh di pak. Kita nggak terlalu. Tunggu. Ya, oke, teman-teman Virus.com, itu tadi wawancara kita dengan Pak Haji Romai Rama terkait hari ini menjadi juri di acara salah satu acara dangdut di Jakarta ya. Lalu perihal soneta yang beliau ingin terus melestarikan soneta karena soneta adalah salah satu legenda ya musik di tanah air. Dan yang terakhir adalah perihal kondisi kesehatan. Terkait pensiun, ternyata Pak Haji belum mau pensiun ya teman-teman ya. Beliau mengatakan akan terus berkarya sampai akhir hayat, artinya semangat Pak Haji dalam berkarya di bidang musik itu kita patut apresiasi lah, salah satu legenda ini. Dan terkait kesehatan, insya Allah dengan ibadah beliau selalu sehat. Oke teman-teman, Virus.com, itu tadi live gue kepada Pak Haji Romai Rama. Nanti kita lanjut lagi live-nya guys, terima kasih.